Selamat pagi para nasabah, rekan-rekan, dan para trading representatif. Kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call hari Jumat. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG akan bergerak bullish dengan level support di 4.855 dan resisten di 4.916. Di mana penguatan IHSG ini akan mengikuti bursa di US semalam, di mana bursa US di semalam ditutup menguat. Ini dikarenakan harga minyak yang menguat cukup tajam sebesar 4,5% dan berakhir di atas harga 40 dolar per barelnya atau harga tertinggi untuk di tahun 2016. Kemudian dari sentimen positif lainnya datang dari dalam negeri, di mana kemarin Bank Indonesia ini menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6,75%. Kemudian selanjutnya saham-saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini. Yang pertama adalah saham SMGR, di mana Semen Indonesia ini berencana untuk joint venture dengan total investasi sebesar 5 triliun rupiah, di mana kapasitas produksi ini bisa meningkat menjadi 3 juta ton. Maksud kami bisa naik sebesar 3 juta ton hingga tahun 2020. Kemudian saham yang kedua ada saham Tele atau Tifon Mobil Indonesia, di mana Tele ini mencatatkan net income untuk tahun 2015 ini sebesar 371 miliar rupiah atau naik sebesar 19,2%. Ini dikarenakan naiknya revenue atau naiknya pendapatan menjadi 22 triliun rupiah atau naik sebesar 51%. Kemudian saham yang ketiga ada saham BSDE atau Bumi Serpong Damai, di mana BSDE mencatatkan pendapatan untuk tahun 2015 ini naik sebesar 11% menjadi 6,21 triliun rupiah. Namun net income dari perseroan atau net income dari BSDE ini turun menjadi 2,13 triliun rupiah. Kemudian saham yang terakhir yang bisa diperhatikan adalah saham INTP atau Indosemen, di mana perseroan mencatatkan penurunan net income untuk tahun 2015 ini turun sebesar 17,7% menjadi 4,36 triliun rupiah. Ini penurunan net income ini dikarenakan perseroan juga mencatatkan penurunan pendapatan atau penurunan revenue yang turun sebesar 11% menjadi 17,8 triliun rupiah. Baik, langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar saham ataupun pasar hari ini, bisa diketikkan di kolom question.
Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Merisa Rusli yang menanyakan apakah masih bisa masuk di saham PTBA dan BSDE. Untuk saham PTBA, secara teknikal ini masih bullish untuk jangka pendeknya, di mana jika kita melihat di sini untuk garis EMA 20 yang berwarna merah ini kemungkinan besar akan mencoba menembus ke atas EMA 200 yang berwarna coklat. Setelah berhasil menembus EMA 200, maka kemungkinan besar ini untuk jangka panjangnya ini PTBA bisa bullish. Jadi secara jangka pendek ini masih ada potensi penaikan untuk saham PTBA. Selain itu, jika kita melihat dari sisi industrinya atau dari sisi fundamentalnya, di mana kebanyakan secara umum saham-saham batubara ini juga mengikuti pergerakan harga minyak. Jika harga minyak naik, kemungkinan besar maka saham-saham batubara ini juga akan mengikuti penaikan harga minyak. Kemudian yang kedua yang ditanyakan Ibu Merisa adalah saham BSDE. Untuk saham BSDE ini trennya untuk jangka pendek ini masih ada potensi bullish karena penguatan kemarin ini diikuti oleh volume yang cukup tinggi, maka kemungkinan besar hari ini masih akan melanjutkan penguatannya untuk saham BSDE. Kemudian selain itu penguatan dari saham-saham properti ini kemungkinan besar juga akan didukung oleh penurunan tingkat bunga oleh BI yang kemarin menurunkan tingkat bunganya menjadi 6,75%. Ini merupakan sentimen positif untuk saham-saham di sektor properti. Kemudian yang di pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sunarman yang menanyakan untuk saham tele bisa di-buy di harga berapa dan support resistance. Untuk saham tele ini jika Bapak ingin masuk, ini bisa mengambil di harga jika tidak ingin mengantri, ini bisa masuk di harga sekitar 730 hingga harga 750. Sedangkan untuk level supportnya ini ada di 700 dan resistennya ini di sekitar harga sekitar 780 hingga 790 untuk support dan resistennya. Sedangkan untuk targetnya, jika ingin menjual, ini bisa dijual pada level resistennya, yaitu di sekitar harga 780 hingga 790. Jadi, jika ingin masuk, ini Bapak bisa masuk di harga 730 hingga 750, demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anwar Mulyadi yang menanyakan apakah Antam masih bisa naik lagi atau sudah bisa masuk untuk saham Antam. Baik, untuk Antam sendiri ini masih ada potensi bullish untuk saham Antam. Namun untuk secara jangka pendek ini jika kita melihat indikator indikator MACD ini histogramnya ini sudah menandakan penurunan ini, maka kemungkinan besar untuk
beberapa hari ke depan ini Antam bisa terkoreksi. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu Antam terkoreksi terlebih dahulu. Sedangkan secara tren ini masih bullish untuk jangka pendek maupun jangka menengahnya. Namun kemungkinan besar untuk jangka pendek ini untuk jangka pendek beberapa hari ke depan ini kemungkinan saham Antam ini bisa terkoreksi terlebih dahulu, karena jika kita melihat indikator MACD ini ada peluang untuk penurunan, dan juga jika kita melihat indikator stokastik ini Antam sudah berada di area overbought. Jadi kemungkinan besar untuk beberapa hari ke depan ini Antam akan terkoreksi terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri. Bapak Andri menanyakan saham GJTL atau Gajah Tunggal ini support dan resistennya di berapa? Untuk Gajah Tunggal, untuk level support terdekatnya ini ada di area swing high terakhir yaitu di sekitar harga 500, sekitar 540-an. Sedangkan untuk level resistennya ini ada di EMA 200 yaitu di sekitar harga 500 maksud kami di EMA 200 yaitu di harga sekitar 690 hingga harga 700. Ini untuk level support dan resisten Gajah Tunggal. Sedangkan untuk trennya sendiri untuk jangka pendek ini masih ada potensi untuk turun untuk Gajah Tunggal, karena jika kita melihat indikator MACD ini histogramnya juga sudah mulai turun, maka kemungkinan besar beberapa hari ke depan ini akan terkoreksi untuk saham Gajah Tunggal. Dan jika kita melihat stokastik ini stokastiknya juga sudah berada di area overbought untuk Gajah Tunggal. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lili Nurhayati yang menanyakan untuk pergerakan saham Adaro. Untuk saham Adaro ini trennya untuk jangka menengah ini masih bullish. Pergerakan untuk hari ini kemungkinan besar bisa menguat untuk saham Adaro atau saham pertambangan secara umum, karena harga minyak ini kemarin ditutup menguat cukup tajam sebesar 4,5%. Maka kemungkinan besar untuk saham-saham pertambangannya akan mengikuti pergerakan harga minyak. Demikian, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Elsa boleh masuk di harga berapa? Untuk saham Elsa ini bisa masuk di harga penutupan kemarin, karena jika kita melihat trennya ini masih bullish.
Dan penguatan kemarin ini diikuti dengan volume yang cukup besar, maka kemungkinan besar hari ini Elsa akan melanjutkan penguatan. Jadi jika ingin masuk ke saham Elsa bisa masuk di harga penutupan kemarin. Dan nanti untuk saham Elsa ini bisa dijual pada swing high-nya, yaitu di sekitar harga 400, di atas harga 400 untuk saham Elsa. Jadi jika Bapak Ibu ingin masuk ke saham Elsa ini bisa masuk di harga harga penutupan kemarin, atau range-nya ini di 360 hingga 365 untuk saham Elsa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irene Novianti yang menanyakan untuk saham Wika dan Seril. Pertama kita akan mencoba membahas saham Wika dari sisi teknikalnya. Untuk saham Wika ini jangka pendek ini masih ada potensi penaikan, di mana 2 hari kemarin ini penguatan saham Wika ini diikuti dengan volume yang cukup tinggi, maka kemungkinan besar hari ini akan melanjutkan penguatannya untuk saham Wika. Ya, yang kemudian untuk saham Seril atau Seritex ini untuk jangka pendek ini masih ada potensi penguatan. Jadi jika Bapak Ibu masih memiliki saham Wika ataupun saham Seril ini saran kami untuk di hold terlebih dahulu. Demikian. Baik, selanjutnya pertanyaan, selamat pagi dulu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sandi. Selamat pagi Pak. Mau tanya kalau KLBF beli di harga berapa? Terima kasih, Bapak Sandi dari Bandung. Oke, KLBF ya. Saya rasa beberapa hari terakhir ini ya, ada juga pertanyaan mengenai KLBF dan juga sudah saya sampaikan untuk KLBF ya. Saat ini trennya masih ranging ya dengan level support itu di sekitar 1265 dan untuk resistennya itu di sekitar 1350. Dan kalau untuk trading strateginya mungkin bisa di buy low sell high ya. Jadi kalau pertanyaannya beli di level harga berapa? Beli di level harusnya mendekati level supportnya, yaitu pada harga penutupan 2 hari kemarin ini saya rasa cukup bagus, namun kemarin ya di harga penutupan kemarin ini sudah naik menjadi 1310 ya. Kalau mau masuk
karena trennya masih ranging begini, jadi saya lebih menyarankan untuk buy on weakness saja, Pak. Jadi mungkin bisa dicoba diakumulasi di level 1280 ke bawah begitu. Baik, lalu ada pertanyaan mengenai IHSG. Sebentar saya lihat di sini dari Bapak Ahmad Rianti. Mohon dibahas pergerakan IHSG, support dan resistance, dan apa efek positif dari turunnya BI rate. Kalau dari dampak BI rate nanti akan dibahas oleh rekan saya Milka ya dari sisi ekonominya. Namun kalau kita IHSG ya kita bahas dari sisi teknikalnya. Kalau di sini kita lihat dalam jangka pendek pergerakan IHSG ini cenderung bullish dengan level support itu tentu saja di level psikologis ya bisa dibilang level psikologis yaitu di level 4800 dan saat ini sedang menguji bisa dibilang juga level resistance yaitu di level 4900. Namun kelihatannya kalau momentumnya seperti ini terus ya, kelihatannya level 4.900 ini bisa ditembus dan kemungkinan besar dalam jangka pendek harga akan mencoba ya akan mencoba untuk menguji level resistance selanjutnya yaitu tentu saja di level psikologi selanjutnya yaitu di level 5.000. Begitu, Pak. Dan saya juga sekalian menjawab dari pertanyaan dari Ibu Irene Novianti. Selamat pagi Ibu Irene. Sektor apa yang diperkirakan naik tajam untuk hari ini? Untuk hari ini, kalau kita lihat secara sektoral, ya, kalau naik tajam, tentu saja saya tidak bisa memprediksi hal yang kenaikannya tajam. Namun, kalau ditanya sektor apa saja yang cenderung naik ya atau ada potensi naik berhubung dengan kemarin BI menurunkan suku bunga ya tentu saja ada sektor-sektor yang berdampak langsung secara positif yang pertama ada sektor otomotif, yang kedua ada sektor properti dan yang ketiga ada sektor perbankan ya. Jadi dan perbankan ini ya kenapa naik? Nanti juga akan kemungkinan akan dibahas oleh rekan saya Milka, ya, begitu.
Selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Krisma Putra untuk PTPP. Ini pertanyaannya, apakah PTPP sudah publish laporan keuangannya dan bagaimana potensinya? Untuk PTPP ini memang sudah publish, Pak, untuk laporan keuangannya. Jadi PTPP membukukan revenue yang naik 14,4% di tahun 2015 dan net income naik 38,8%. Kalau kita bandingkan dengan para pesaingnya sesama BUMN konstruksi, ini PTPP membukukan kenaikan, membukukan kinerja laporan keuangan terbaik kedua setelah Waskita, di mana terbaik pertama seperti tadi saya sampaikan adalah Waskita Karya, kemudian PTPP, kemudian ADI, dan yang terakhir adalah Wijaya Karya atau WIKA. Untuk potensinya sendiri, kami melihat bahwa untuk saat ini memang harga dari PTPP ini sudah hampir menyentuh level harga target harga fundamental kami. Namun target harga fundamental ini sendiri berpotensi untuk dinaikkan mengingat laporan keuangan PTPP yang lebih baik dari ekspektasi. Secara teknikal, ini PTPP trennya ini adalah sideways. Jadi untuk saat ini kami melihat bahwa karena harga saat ini adalah terakhir penutupan, penutupan kemarin ini di level 3.915, jadi kami melihat bahwa masih ada potensi, tapi saran saya lebih buy on weakness untuk PTPP. Ini di level sekitar 3.880 sampai 3.900 untuk PTPP. Ada resisten yang kuat untuk PTPP ini di level 4.000. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk saham Ciputra Development atau CTRA. Ini pertanyaan dari Bapak David Gunawan, ini untuk CTRA dan ASRI. Untuk CTRA ini secara teknikal ini harga kemarin atau pergerakan harga kemarin ini CTRA berhasil bertahan di atas level MA 20. Sehingga untuk hari ini kami melihat masih ada potensi penguatan untuk CTRA. CTRA juga sudah mulai memasuki grafiknya sudah mulai beralih dari sideways ke bullish, namun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Saran kami untuk CTRA ini Bapak bisa buy on weakness atau bisa melakukan pembelian untuk CTRA ini di level penutupan kemarin di 1.350 sampai sekitar level atau di level di bawahnya yaitu 1.325. Jadi range harga beli untuk CTRA ini saran kami untuk trading jangka pendek ya, itu di level sekitar 1.325 sampai 1.350. Ini juga sekaligus memanfaatkan momentum kenaikan atau penurunan harga BI, penurunan BI rate maksud kami, yang berpotensi akan memberikan efek positif kepada saham-saham properti. Resisten untuk CTRA atau target jual yang cukup baik ini untuk CTRA di level sekitar 1.410. Selanjutnya untuk saham ASRI atau Alam Sutra. Untuk Alam Sutra ini sudah bullish, jadi berbeda dengan CTRA yang tadi mungkin masih sedikit sideways. Untuk CTRA, untuk ASRI ini sudah bullish. Namun untuk ASRI ini kami melihat bahwa penguatan dari ASRI ini sudah mulai terbatas. Jadi karena sudah stokastik juga sudah memasuki area overbought. Dan secara fundamental juga kami melihat bahwa ASRI tidak membukukan kinerja yang lebih baik dari tidak membukukan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi untuk ASRI saran kami lebih pada buy on weakness. Ini mungkin di level sekitar 380 untuk ASRI jika mau dicoba. Namun saran kami juga lebih tidak terlalu agresif. Karena secara fundamental ini kami tidak menyarankan untuk ASRI. Jadi, namun kalau memang secara teknikal ini masih bullish, buy on weakness di 380, resisten sudah cukup dekat ini di level sekitar 400 sampai 420. Selanjutnya, pertanyaan untuk saham Waskita Karya. Untuk Waskita Karya ini dari Bapak Haryanto, ini bagaimana rekomendasi untuk Waskita?
Untuk Waskita ini saat ini masih sideways. Kami melihat trennya. Ini kalau kita lihat di sini di periode weekly memang sudah bullish, namun di periode monthly-nya ini masih belum. Jadi kalau secara daily ini kami melihat bahwa Waskita ini masih sideways. Untuk Waskita ini target kami melihat ada resisten yang kuat di level 2000. Jadi untuk buy itu saran kami buy di harga yang lebih rendah di sekitar level 1920 untuk Waskita Karya demikian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang tadi belum terjawab dari Pak Ahmad Riyandi mengenai apa efek positif dari turunnya BI rate. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan mengenai saham Bank Mandiri dan Bank BRI, mengapa tidak bergerak dan perkiraan pergerakan saham-saham tersebut hari ini di berapa? Baik Pak, saya akan membahas keseluruhan untuk saham-saham perbankan khususnya di mana untuk BRI dan Mandiri sendiri di sini kalau kita melihat dari sisi kinerja mereka memang tidak terlalu membukukan net income yang cukup flat pada akhir tahun lalu, di mana pada 2015 kemarin BRI ini hanya membukukan kenaikan net income growth atau kenaikan dari laba bersih ini sebesar 5%, jadi tidak cukup besar upside-nya, dan begitu juga dengan Mandiri ini cukup flat, hanya tumbuh sekitar 2%. Jadi dari sisi perbankan itu sendiri memang belum ada katalis positif yang cukup untuk menggerakkan saham dari saham-saham perbankan untuk saat ini. Dan namun kalau kita melihat dari sisi penurunan BI rate yang kemarin dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri, di mana penurunan BI rate sebesar 6,75 dan diikuti oleh deposit rate yang turun menjadi 4,75% dan juga lending rate ini diturunkan menjadi 7,25%. Dan ini memang kalau kita melihat memang cukup wajar di keputusan ini diambil oleh Bank Indonesia mengingat kalau kita melihat faktor-faktor dari luar negeri ini seperti kebijakan bank sentral seperti kebijakan bank sentral lain ini seperti Bank of Japan dan juga European Central Bank yang mempertahankan suku bunganya negatif ini tentu saja bisa menyebabkan BI rate untuk menurunkan suku bunganya. Dan juga kalau kita melihat kemarin The Fed juga tampaknya mempertahankan suku bunganya pada FOMC meeting kemarin, dan ini juga semakin menambah keyakinan BI untuk menurunkan kembali suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dan kalau kita lihat dari dalam negeri juga ini ada beberapa faktor yang cukup mendukung penurunan BI rate sendiri seperti inflasi yang masih berada di level yang cukup rendah yaitu sebesar 4,42% year on year, sementara pada bulan Februari kemarin justru mengalami deflasi sebesar 0,09%, sehingga dengan rendahnya level inflasi di Indonesia sendiri dan juga didukung oleh cadangan devisa yang cukup membaik dan juga neraca perdagangan yang kemarin masih mengalami surplus sebesar 1,14 miliar dolar ini akhirnya mendukung keputusan BI untuk menurunkan BI rate pada hari kemarin. Dan adapun keputusan dari BI rate ini merupakan penurunan yang ketiga kalinya selama 3 bulan berturut-turut pada tahun ini. Dan hal ini kami melihat cukup positif untuk perekonomian
Indonesia untuk mendorong mendorong perekonomian Indonesia, karena dengan penurunan BI rate ini akan diikuti tentu saja oleh penurunan suku bunga kredit yang oleh pemerintah seperti kita ketahui ini ditargetkan akan berada pada single digit pada tahun ini. Dan dengan penurunan dari suku bunga kredit sendiri ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit sehingga keseluruhan sektor real dari di Indonesia sendiri ini akan mengalami mengalami kemajuan atau mengalami pertumbuhan. Dan dari sisi perbankan sendiri ini juga tentu saja dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama ini tentu saja akan menurunkan margin dari perbankan sendiri. Namun kalau kita melihat dari sisi positif dari melihat dari sisi sisi kedua yaitu sisi positifnya, tentu saja penurunan dari suku bunga kredit ini akan berdampak pada peningkatan permintaan kredit. Jadi dengan meningkatnya permintaan kredit ini akan meng-offset penurunan dari margin sendiri. Dan kalau kita melihat yang kedua dari sisi perbaikan kualitas aset ini juga akan cukup baik untuk kinerja perbankan karena bank tidak perlu membentuk cadangan provisi yang terlalu tinggi, sehingga ini juga berpotensi untuk meningkatkan profitabilitas perbankan untuk jangka panjang. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Boy Senawato mengenai analisa saham Bank Mandiri, di mana kalau kita lihat di sini Bank Mandiri saat ini masih bergerak cukup sideways. Kalau kita lihat di chart daily, di sini masih sideways di kisaran saat ini level resistennya di level 10.250 dan untuk kisaran supportnya saat ini berada di level terdekat sekitar 9.800, Pak. Jadi memang untuk kisaran support resistance saat ini 9.800 dan 10.250, jika Bapak sudah memiliki saham Bank Mandiri, kami bisa sarankan di hold dulu jika untuk jangka panjang, namun jika ingin take profit untuk jangka pendek, bisa dijual sebagian atau di sell parsial di level saat ini. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Yanto Kosasi. Selamat pagi, PMMC. Selamat pagi, Pak. Bagaimana potensi saham MPPA? Apakah bisa dikolek? Terima kasih. Untuk MPPA, kalau kita lihat, trennya kelihatannya masih cenderung sideways dan untuk jangka pendek sendiri masih cenderung untuk bearish. Ya, memang kemarin pergerakannya cukup, bisa dibilang cukup, swingnya cukup besar ya. Swing high dan swing low-nya cukup besar dan volume juga cukup besar kemarin. Namun hari ini kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk rebound ya. Jadi untuk MPPA sendiri kami masih melihat jangka pendek ini masih ada peluang ya, masih ada sedikit peluang untuk turun. Dan untuk itu kami menyarankan untuk buy on weakness saja atau BOW. Dan untuk kisaran masuk itu mungkin bisa dicoba di level sekitar 1650 sampai 1600 untuk BOW-nya. Dan tentu saja kalau memang nantinya harga ini tembus di bawah 1600 dengan tekanan yang cukup besar, kami menyarankan untuk di cut loss. Dan kalau harga kembali rebound ya, take profit mungkin bisa dicoba di level harga 1800 sampai dengan 1850 begitu, Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga mengenai Cepin dari Bapak Ipong. Selamat pagi, selamat pagi Ipong. Bagaimana arah saham Cepin? Level support dan resisten di harga berapa? Apakah masih bisa masuk? Untuk arah saham Cepin, kalau kita lihat dari pergerakan saja, ini kelihatan pergerakannya memang bullish, ya, baik itu jangka pendek dan juga jangka menengah. Kalau kita lihat untuk trading, terutama untuk trading jangka pendek, kita bisa menggunakan acuan, kita bisa menggunakan level exponential moving average ya, EMA 20 dan juga EMA 50 ini sebagai acuan untuk trading. Kalau kita lihat EMA 20 kelihatannya tidak tidak terlalu kuat ya, namun EMA 50 ini kelihatannya cukup solid untuk dijadikan sebagai level support. Jadi kalau ingin masuk mungkin dengan harga sekarang yang sudah tinggi dan juga untuk level resisten dari harga sekarang ke level resisten ini bisa dibilang sudah tipis ya, jadi risk to rewardnya tidak menarik dan untuk itu kami lebih menyarankan untuk di buy on weakness saja. Kalau ingin masuk lebih awal mungkin bisa dicoba di 3450 sampai dengan 34. Dan kalau untuk lebih safe ya, mungkin bisa dicoba di level exponential moving average 50-nya atau di kurang lebih di level 3350 sampai dengan level 3300 begitu, Pak. Dan untuk take profit-nya, kita jadikan acuan 3750 ini sebagai level resistnya untuk saat ini gitu. Dan perlu dilihat di sini juga MACD kelihatannya ada momentum untuk kenaikannya, ada golden cross di sini. Dan untuk stokastik juga ya harus dicermati juga, ini sudah memasuki level overboughtnya begitu, Pak. Baik, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk saham SMRA. Ini pertanyaan dari Bapak Haryanto.
Wibowo untuk SMRA apakah bisa naik dan di mana support dan resistance-nya. Untuk SMRA ini saat ini pergerakan chart atau technical-nya ini juga sudah bullish. Ini kurang lebih sama seperti pergerakan ASRI tadi. Untuk SMRA ini saat ini support di level 1740. Sedangkan resistance itu di level sekitar 1600 untuk SMRA. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, mungkin saran kami lebih buy on weakness karena harga saat ini sudah cukup tinggi. Sudah tinggi, jadi kami tidak menyarankan masuk untuk level sekarang. Bagi Bapak-Ibu yang sudah memiliki dan sudah punya di harga rendah, kami rasa bisa dilakukan sell on strength, itu di level sekitar 1740 di level resistennya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan dari Bapak William Yuliah, ini untuk fundamental analisa laporan keuangan, besok banking ini apa saja? Jadi Pak William, besok memang ada... Besok kami ada kelas edukasi, ini untuk cara membaca laporan keuangan di sektor perbankan yang akan dibawakan oleh Ibu Milka Mutara. Ini materinya saat ini untuk contoh kasusnya yang sedang kami persiapkan ini adalah dari Bank Mandiri. Namun kami juga akan membuka tentu saja pertanyaan dari beberapa peserta lainnya tentang perbankan lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan dibahas bank-bank lain ini di luar Bank Mandiri, demikian. Baik Bapak Ibu, kami akhiri dulu Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu. Kami mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum dapat kami jawab. Kita akan bertemu kembali di Philip Morning Market Call. Ini edisi Senin di waktu yang sama. Selamat pagi dan selamat trading.